Pemirsa, sebuah restoran di sebuah hotel di Semarang menciptakan menu unik yakni pizza berbentuk masker. Nah, menu ini dibuat guna mengkampanyekan gerakan memakai masker di masa pandemi. Informasi ini sebagai informasi penutup dalam Metro News hari ini. Jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan informasi kami yang lain di kanal YouTube kami Metro TV Jateng dan DIY. Akhir kata mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Noval Nurosa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selalu patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa. Berawal dari rasa keprihatinan akan rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib memakai masker, resto di sebuah hotel di Semarang berinisiatif menciptakan inovasi baru tampilan makanan, yakni pizza berbentuk masker. Ide inovasi inspiratif ini muncul dari sang koki. Selain sebagai ajakan untuk tertib memakai masker, inovasi ini dibuat juga sebagai refleksi masih banyaknya jumlah pasien COVID-19 di Indonesia. Di masa pandemi ini, karena di era new normal, kita menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Oleh sebab itu, kita menyiapkan satu masakan khusus atau makanan khusus, yaitu berupa pizza yang berbentuk seperti masker. Tujuannya adalah untuk merimen masyarakat ataupun tamu hotel untuk selalu menggunakan masker. Selalu dirimen, terus dirimen lagi bahwa sebegitu pentingnya memakai masker di era new normal. Pizza masker ini ditawarkan bagi pengunjung hotel maupun juga dapat dipesan secara online. Bahkan tak jarang pesanan yang datang lantaran rasa penasaran masyarakat akan pizza unik ini. Selain itu, penikmat kuliner mengaku memesan pizza ini juga sebagai bentuk ikut serta mengkampanyekan gerakan memakai masker di Indonesia. Unik banget dia, bentuknya juga unik, bentuk masker ala-ala masker zaman COVID saat ini. Dia rotinya lembut dan sausnya segar, nggak begitu spicy sih. Untuk pertama kalinya saya makan pizza dengan bentuk masker, mengingatkan kita harus selalu jaga kesehatan di era COVID ini. Diharapkan menu unik ini dapat menginspirasi masyarakat untuk selalu tertib memakai masker sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di Indonesia. Dari Semarang, Andrea Prianto, Metro TV.